Sekarang kamu tulis kalau udah gede mau jadi apa? Lele. Setiap memasuki umur dengan angka 0 di belakangnya, manusia memasuki tahapan baru dalam hidup. Bukannya mobil lo sendiri selain berbasket dan belajar juga bikin hidup Aras gak nyaman. Suatu saat gue bakal main, tapi lo cuma jadi cadangan gue. Bagus lah. Gak gampang kok ngejar cita-cita. Ya jadi kurang lebih ceritanya itu tentang dua anak kembar. Siapa? Dua anak kembar namanya Misha dan Marcel. Nah, perannya? Perannya tuh Orion dan Ares. Di sini Orion tuh lebih dihormati lah sama orang tuanya. Dia lebih dimanja. Lebih di nomor satu kan gitu. Setelah Orion baru Ares. Setelah Orion baru Ares. Jadi Ares itu kayak bawah gitu loh. Cupu, jelek. Pokoknya kalau bisa enggak punya anak inilah gitu loh. Misalnya tuh yang jutek, yang dingin, yang ngerasa dia tuh enggak ada apa-apanya di dunia ini, yang dia ngerasa di dunia ini tuh benar-benar apa ya? Orion doang, si Marcel doang yang diperhatiin dan dia tuh enggak penting di dunia ini gitu. Problemnya ya masalah keluarga, dimana orang tua yang nggak tahu sama sekali perkembangan anak. Kamu ingat restu anaknya Om Burhan? Dia di drop out dari kuliahnya udah setahun yang lalu, tapi papanya baru tahu sekarang. Oh ya? Kok bisa? Ya itulah, kalau anak tidak pernah bisa bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri, orang tuanya ikut berantakan. Ya sebenarnya ini tipikal dari seorang ayah yang tidak terlalu peduli dengan keluarganya, di mana anak itu sendiri berkembang tidak sebagaimana idealnya anak-anak yang pada umumnya setiap anak itu berkembang kan ada kasuistis istilahnya. Sehingga timbul minder, timbul semacam depresi. Kemudian hal ini yang dianggap buruk oleh bapaknya. Jadi memang kelihatan banget beda gitu perlakuan terhadap Orion sama terhadap Ares. Papa ngelakuin semua ini buat ulang tahun kalian. Wajarlah kalau dia kecewa dengan sikap kamu. Papa tuh selalu kecewa sama aku, Ma. Sebagai ibu, pasti adalah naluri yang kurang bisa menerima itu, gitu. Karena bagaimanapun juga ya ini sama-sama anak mereka, gitu. Kenapa juga harus diperlakukan begitu? Ares? Mama? Selamat ulang tahun ya. Di sisi lainnya dia juga harus membela suaminya juga, jadi dia selalu kayak di tengah-tengah gitu, terjepit antara mau belain yang ini sama yang itu. Nah jadi kita mau beritahu kan kalau anak kembar itu di keluarga malah sering berantem, malah bermusuhan di sini. Was lo, cita-cita gue gak setinggi lo. Ya udahlah, gue gak mau berantem malam ini. Gue gak usah juga, lo pasti ngetawain di surat gue. Iya sekarang. Aku cuman mau Ares sama Orion akur sampai tua. 80% di sini Orion dan Ares itu bermusuhan, yang mencintai satu perempuan yang sama. Lele? Kok panggil aku Lele sih? Lele? Ini beneran kamu? Kok sekarang lebih tinggian kamu sih daripada aku? Saya berperan sebagai Rena. Dari kecil kita memang udah benar-benar bersahabat banget. Tiba-tiba aku harus pindah ke Amerika, aku harus tinggal dan sekolah di sana gitu. Pokoknya persaingan untuk mendapatkan perempuan lah gitu. Tapi perempuannya suka sama
Ah, itu rahasianya diceritain ini. Pintar sekali Mas Kamjo. Tapi kalau kamu sering kesini ya? Ya, kalau ada proyek susah aja. Oh ya? Emangnya kita hari ini ngerayain apa? Kamu. Ternyata saya menemukan bahwa para remaja itu sangat menggemari novel Summer Breeze. Dan saya mengecek juga mereka banyak membicarakan novel ini di miris-miris di internet. Novel ini cukup sukses di pasaran dan banyak penggemar yang mengharapkan bahwa filmnya harus sebagus novelnya. Dan ini merupakan tantangan buat saya dan buat semua yang terlibat di dalam produksi ini. Selamat ulang tahun ya, Res. Kalau untuk menghadapi perannya si Ares dan Orion itu semuanya berbeda ya, karena perasaannya juga beda gitu. Misalkan aku natap si Ares dengan natap si Orion itu harus bisa dibedain. Jadi sebelumnya Chelsea udah pernah main bareng sama Misha juga, pernah main bareng sama saya juga. Jadi yang kita udah punya start lebih dulu, dimana kita udah mengetahui karakter masing-masing gitu. Apa sudah bulanan atau tahunan? Mau ada acara apa sih? Tahun kalian. Kebetulan di sini Mbak Ira jadi jadi ibu kita. Jadi seru sih syuting sama dia karena jiwa dia juga masih muda dan kebetulan sebenarnya orangnya tuh nggak tertutup, tapi dia juga wild malah gitu. Kita bisa asumsikan dia malah wild. Jadi kalau kita syuting di rumah tuh malah kita nanya Mbak Ira ada nggak? Gak Mbak Ira aja sih juga Om Muncus aja nggak gitu. Jadi kedua-duanya ini bukan senior yang gue senior nih, lu junior, enggak. Tapi mereka lebih sharing pengalaman-pengalaman mereka ke kita, gitu. Ares itu kan... Aku masih bisa lebih keras lagi dari yang tadi. Semua apa yang bukan untuk dia. Bukan berarti aku gak sayang sama dia. Saya mengetahui Mas Matias Muchus sejak saya masih kecil waktu menonton serial Lost Man di TVRI. Bertemu dengan dia lagi, itu merupakan nostalgia buat saya dan saya merasa senang dapat berkesempatan untuk bekerja sama dengan dia. Dalam proses pembuatan film ini, dari persiapan dan sampai syuting, dia banyak memberikan saya masukan-masukan dan advice yang buat saya cukup membantu. Bisa gak mengetuk dulu sebelum masuk? Ya lo bisa gak nyalain volume jangan keras-keras? Jadi kalau orang ngetok bisa dengar. Ngapain sih kesini? Tantangannya di film ini, dimana gue harus bisa menjadi adiknya dia, yang padahal gue seharusnya udah 20 tahun gue menjadi kakaknya, dan menurut gue tuh cukup susah karena gue harus bisa mengalah, gue harus bisa mengikuti apa yang dia ngomongin, padahal emang kelihatannya sih di film ini gue lebih kakak-kakakan gitu, karena dia punya penyakit yang terbelakang gitu, jadi mainannya gampang, karena Justru tuh sebenarnya kalau setiap adegan tuh nggak ada yang pernah gampang. Soalnya dalam setiap adegan itu, maksud gue tuh karakter lu tuh sama sama yang ini, makanya gampang. Beda dong kan. Karena terbelakang, keterbelakangan mental. Apa kan, gue? Hey, berantem lagi kamu ya? Pa. Apa nggak bisa kamu berantem sehari aja? Jadi buat gue adegan paling berkesan adalah saat gue nangis. Sebelum waktu mau masuk ke tempat set, gue udah di briefing sama Alan sama Sisil Astradanya. Mereka bertiga bilang sama gue pengen lu main total di sini. Bener-bener ke mata gue natap dalam-dalam sampai kayak jiwa gue tuh yang lu harus dapet feel-nya gitu. Jadi beratnya sendiri karena gitu. Apa yang gue keluarin ini, apa yang gue nangis, apa yang gue selalu sembunyi dari semua orang, itu mesti diperlihatkan ke Alan, ke saudara, ke kru, ke Lightning, dan pada akhirnya itu dilatih ke masyarakat. Nah, itu yang paling berat buat gua. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Yes.
ceritanya ini saya lihat dari sisi dramatiknya cukup menarik ya, karena banyak terjadi konflik yang melibatkan banyak tokoh di film ini, dan itu artinya bahwa dalam proses syutingnya itu aktor dituntut untuk berakting dengan sangat baik, dan itu merupakan tantangan untuk aktornya dan untuk sutradara. Dan kalau ini berhasil dicapai, ini hasil akan sangat memuaskan. Jadi sekarang lebih penting Ares daripada aku. Orion tuh yang penting. Maafin aku ya. Pasti pas kita sudah besar, kita akan selalu main bersama. Lakukan syuting kira-kira selama waktu 2 minggu di Jakarta dan sekitar. Kalau gua sih, aduh, bujung-bundeng 600 orang, itu cukup sulit sih, dan panas banget ya. Jadi itu udah ruangan indoor, lampunya banyak, pokoknya yang berkilo-kilo deh, dan 600 extras, gila. Itu yang anak SMA semua, tapi untungnya dari kru, dari Astrada, dari saudara, semuanya tuh bisa apa ya, bisa menghandle lah. Dan 600 orang itu sepertinya bukan kayak 600 orang, tapi kayak malah cuma 50 orang. Jadi cukup salut sama krunya, dan untuk ekstra-ekstranya juga mereka cukup kooperatif, yang kalau misalkan lagi syuting adegan ini yang belum nggak ekstra-nya nggak kelihatan, mereka tuh benar-benar diam. Jadi bukan apa ya, nggak berulang kali lah gara-gara ekstra, tapi emang berulang kali karena emang mungkin cahayanya kurang atau pemain juga kurang dapat moodnya. Adegan paling besar yang ada di film ini ada di adegan pertandingan basket, di mana melibatkan hampir 700 ekstra dan pemain basket, dan itu semua perlu koordinasi dari semua kru dan pemain, karena kita semua dituntut harus melakukan syuting itu dalam waktu 1 hari. Tapi setelah proses syuting berlangsung, saya cukup puas karena ternyata adegan itu jadi menarik dan menjadi warna tersendiri dalam film ini. Ada adegan hujan kan, scene ini diambilnya malam-malam. Kita di lokasi syuting yang dimana untuk dengan pemilik lokasi kita dibatasi jamnya sampai jam sekian. Nah, tantangan kita itu kita harus berhasil mendapatkan scene itu dengan baik dalam waktu yang cukup mepet. Nah, sedangkan kita semua tahu bahwa adegan hujan itu persiapannya nggak gampang untuk mendapatkan hujan yang tepat itu, baik itu apa arah hujannya maupun intensitasnya. Di samping pemain tetap emosi tetap bagus sesuai yang kita mau, itu perlu koordinasi yang cukup bagus. Tempat khawatir juga dengan kondisi kesehatan pemain ya, terutama Chelsea ya, karena kondisi dia dia beberapa kali di lokasi syuting sempat nggak fit, tapi ternyata dia senang dengan adegan hujan-hujanan, dan akhirnya ya hasilnya cukup baik. Semua krunya sih hancur deh gitu, bisa dibilang kalau ditanya krunya siapa gitu, krunya yang paling hancur, udah deh itu dari krunya ini yang ini, soalnya top banget. Jadi
gara-gara kru ini juga kan sering lucu kan, jadi kita tuh semangat banget syutingnya. Jadi kita datang ke lokasi itu juga bukan pengen berakting juga, tapi kita juga pengen berteman dengan kru-krunya ini karena kru-krunya asik dan kebetulan ya umurnya agak sama sih. Menurut gua ini kru yang cepat nyambung karena mereka juga cepat berinteraksi. Jadi kita juga sebagai pemain gak usah berhari-hari untuk mengetahui kru ini sebenarnya kayak gimana gitu. Situasi syuting cukup nyantai walaupun serius. Interaksi antara kru dan pemain semua terjaga dengan baik. Dan kita hampir seperti keluarga dalam proses kerja itu. Intinya bunyi ini juga membuat kita untuk antusias untuk bisa main juga. Pada dasarnya kerjaan itu kan harus kitanya enjoy, kita harus fun juga, dan di sini aku sangat benar-benar sangat fun lah. Ya mudah-mudahan hasil dari film ini juga bisa menyenangkan buat semua orang gitu. Ayo cepetan. Pernah main basket, pernah sempat masuk tim inti. Setelah 1 SMA atau 2 SMA tuh udah gak pernah main basket lagi, baru ditawarin lagi main basket di film ini. Jadi udah 3 tahun lah. Dan apalagi pas syuting film basketnya itu, adegan basketnya, buset, gak ada 3 menit, gak ada 4 menit, gue ngos-ngosan terus. Jadi disuruh lari dari kiri ke kanan, dan itu berulang kali, karena take-nya kan gak mungkin sekali langsung benar. Jadi ya cukup capek dan emang karena kurang stamina, jadi performa juga turun gitu. Sebenarnya sih kalau untuk bermain musik di film ini, buat gue sendiri ya suatu pengalaman yang baru, suatu pelajaran di mana gue bisa bermain alat musik selama sebulan. Bagaimana cara untuk menyanyi walaupun emang suara gue jelek, tapi setidaknya bisa belajar-belajar dikit. Jadi untuk bermain musiknya itu sendiri bisa dibilang emang masih kurang, gue jujur banget kurang. Tapi kalau untuk di grup band, sebenarnya sih cuman modal style aja ya, gaya, you know. Jadi seorang vokalis tuh emang mesti interaksi sama audiens, itu harus banget. Dan tadi tuh gua sempet salah banget, gua cuma ngeliat dia doang gitu, gitu doang buat audiens. Musik salah satu unsur yang cukup penting di film ini karena tokoh Ares itu digambarkan sebagai anak band yang pemberontak terhadap bapaknya. Dan kebetulan dia juga di film ini kita gambarkan sebagai mahasiswa jurusan musik. 7, 8, 9, 10. Keterlibatan Adi MS cukup menarik karena dia menjadi musik director dari film ini dengan scoringnya. C6 should be faster than that. Sorry. Sama kayak kamu sayang sama Orion. Kenapa aku? Karena kamu. Karena tahu. Kamu adalah kamu. Proses scoringnya itu dilakukan di luar negeri dengan orkestra, itu menurut saya menjadi plus point dari film ini juga. Sekarang set aja. Alan tuh orangnya suka
ngelawak supaya kita sebagai pemain itu nggak merasa capek gitu. Dia mainnya di set juga santai. Sutradaranya sendiri bukan kayak sutradara gitu, bukan kayak yang tegang, yang galak-galak kayak atau gimana-gimana tuh enggak sama sekali, karena sutradaranya juga lucu dan menurut aku juga dia berteman gitu. Kalau misalkan kita sebagai pemain ini kurang mendapati moodnya pada saat di set, dia tuh ngomong secara pribadi ke kita, jadi dia nggak ngomong ke depan kru, tapi dia ngomong secara pribadi. Jadi kita juga sebagai pemain itu merasa nyaman gitu berdekat dia. Rin, aku ntar malam tanding basket. Mau nonton ya? Nanti malam aku ada manggung di klub. Aku sih nggak mau kemulung, aku cuma kepengen film ini bukan hanya ditonton sama orang, tapi film ini juga bisa berkesan sama orang dan bisa menjadi pelajaran juga yang mudah-mudahan. Pokoknya this is gonna be a such a great movie. Jadi karena krunya juga asik, sutradaranya juga yang mendirect kita juga oke, pemainnya juga udah main total semua. Ya, semuanya komplit. Warna-warna, unsur yang semua dibawa dalam film ini itu bukan yang standar. Ini semua menarik, klimaks. Jadi dikempas dalam suatu film yang drama romantis yang oke. I don't know.